of the Tongkonan, Stoodgrave and Babygrave, Kalimbuang Bori, North of Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bori Kalimbuang, Toraja Utara merupakan salah satu situs budaya Indonesia yang masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Tempat ini menjadi rumah bagi batu menhir yang tertanam di tanah dalam keadaan posisi yang tegak. Batu menhir era megalitikum ini berjumlah 102 dengan berbagai ukuran yang diantaranya berukuran besar dan lebih tinggi dari manusia. Karena adanya batu purba inilah menjadikan situs Kalimbuang dikatakan mirip Stonehenge yang terletak di Inggris. Lokasi objek wisata Batu Kalimbuang Bori terletak di Bori, Kecamatan Sesian, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di objek wisata ini memiliki jam operasional setiap hari mulai dari pukul 8 hingga pukul 18 dengan tiket masuk sebesar Rp15.000. Rute menuju Bori Kalimbuang dari Kota Rantepao dimulai dari arah Jalan Poros Barana ke arah menuju Jalan Poros Parinding Bori. Jarak tempuh dari Kota Rantepao ini sekitar 14 km. Wisatawan dapat mengagumi keindahan dari 102 menhir era megalitikum dalam berbagai ukuran. Terdapat 24 batu yang diantaranya berukuran besar dan lebih tinggi dari manusia. Batu ini mempunyai nilai fungsional yang berkaitan dengan religiusitas suku Toraja. Tempat ini juga menjadi lokasi pemujaan nenek moyang. Selain itu, wisatawan dapat menyaksikan keunikan dari rumah tongkonan yang berhiaskan 1000 tanduk kerbau. Benda ritual lain termasuk kubur batu yang telah berusia ratusan tahun dan kuburan bayi menyusui juga tidak kalah menarik untuk disaksikan. Baby grave atau kuburan bayi ini berbeda dengan kuburan kebanyakan. Bayi-bayi yang menyusui akan disemayamkan di dalam batang pohon tara yang telah dilubangi, kemudian dimasukkan ke dalam dan ditutup dengan ijo. Pohon tara yang digunakan sebagai tempat penguburan karena pohon ini memiliki banyak getah yang dipercayai akan menggantikan air susu ibu bayi yang sudah meninggal. Nah kawan-kawan, itulah perjalanan kita di objek wisata Bori Kalimbuang. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya jos kandos dan top markotop. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye bye. Hure sumangat.